Pencegahan ketika nanti ada persoalan-persoalan di yang muncul di kemudian hari, salah satunya adalah memberikan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Banjar untuk mengidentifikasi para peserta yang mengikuti rekrutmen tersebut sebagaimana persyaratan-persyaratan yang ada di Undang-Undang 10 tahun 2016. Di antaranya di bagian dari aparatur desa itu secara aturan itu tidak diperkenankan untuk rangkap jabatan. Maka tentu saja kami sudah melakukan upaya mengingatkan dan menghimbau kepada KPU Banjar melalui surat. Kami ada bersurat kepada KPU Banjar untuk menyarankan KPU Banjar untuk melakukan konsultasi ke KPU Provinsi. Nah, ke KPU Provinsi, apakah memang mereka yang berstatus sebagai aparatur desa, nah, terus berstatus sebagai apa namanya pendamping desa itu dimungkinkan untuk menjabat sebagai anggota PPK dan PPL. Aparatur desa misalkan yang bersangkutan sebagai sekdes terpilih menjadi PPK atau PPS yang sekarang ini kan PPS nih, pilih mau sekdes atau milih PPS misalkan, ini kan salah satu solusi. Kalau kami kemarin seperti itu, suruh pilih. Kalau misalkan pilih pengawas kecamatan, maka sekdesnya mengundurkan diri.